Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang ambunya peranan jiwa asmara. Terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak ini. Sehidup dan yep, hari ini tanggal 1 Juni 2018. Dan itu tepat banget di hari ulang tahunnya doi. Dan gue baru nge-vlog lagi di bulan puasa ini. Dan buat teman-teman yang sedang menjalankan puasa, walaupun gue nge-vlog di pertengahan puasa seperti ini, karena memang gue gak banyak kegiatan juga. Terus gue lagi gak enak badan juga. Dan sorry sekarang lagi pilek yep. Dan gue bakalan ngasih kejutan ke doi. Kejutannya apa? Semoga doi bahagia juga. Kita lihat aja kayak gimana keseruan hari ini dan ya yeah. Enjoy. Jadi sekarang udah sama doi lagi. Doi lagi ulang tahun seperti yang tadi gue bilang dan sorry banget kalau sedikit lemas karena enak badan. Jadi langsung saja sekarang ini ya, kasih sedikit kejutan. Nggak mau. Terkejut juga. Dia nggak mau kejutan ternyata pemirsa. Nggak mau. Cepetan atuh. Kan kenangan-kenangan dari aku. Kemarin gak kamu kenangan. Nggak mau. Gue ucapin aja. Bungkus sendiri gitu. Sorry kalau bungkusnya gote. Karena bungkus sendiri. Karena gak ada lem. Gak punya modal. Jadi bungkus sendiri. Apaan? Kan aku bilang gak usah. Oh gak usah ya udah gak usah mah. Katanya gak usah. Ciki ini mah. Buka jangan. Ya buka lah orang kamu. Sengaja dulu. Semoga suka sama hadiahnya ya. Soalnya doi sepertinya sedang membutuhkan itu. Tapi gak bisa beli yang baru. Lipstick ya. Ih bohong. Kamu bohong kamu. Aduh. Demi Allah. Bohong kamu. Ayo. Tapi seneng gak? Enggak bohong ini mah ya. Tapi enggak baru. Enggak ini bungkusnya doang. Tapi enggak baru. Enggak ini bungkusnya doang. Liatin deh. Liatin dulu. Enggak ini bungkusnya doang. Liatin dulu. Iya liatin dulu. Bungkusnya doang. Ih parah. Ih. Enggak tahu ini mah prank dalamnya kecoa. Ya. Masa aku dibilang mau ngepranknya pada ini hari ulang tahunnya dia lagi butuh HP. Mana HP kamu? Oh, HP-nya udah kayak gini. Shit, bro, gandeng. Nih, HP-nya udah kayak gini. Aku mau pengertian, kan? Bohong, ada isinya kecoa ya. Sekarang kita unboxing. Bohong, kamu. Kata-kata aku jangan yang mahal-mahal. Ini apa, second? Udah gak mau, iya. Gak mau. Oh, jual lagi aja. Jual lagi katanya, gak mau. Kan aku mau eyeshadow aja. Bukannya gitu. Pokoknya konyol. Ya ini mau enggak, kalau enggak mah ya udah terserah. Itu kan seneng. Bohong, ih kamu ini dapat pulsa di mana? Dulu memang ngumpulin dalam. Jangan gitu, aduh aku aja gak ngasih kamu apa-apa. Yang ih kan ngasih, ini belum. Eh bohong, ini mau takut ngasih. Asli binatang kira. Prank. Yang apaan ya mbak? Aduh ditunggu, ini gimana bukanya? Takut apaan? Ya udah nih. Yang gak mau di sama sini, aku. Di sini bukanya. Yang gak mau. Jadi ngeri. Kan bukan. Bohong itu mah yang siapa? Apanya? Tuh dibalikin lagi. Gak mau kan? Ah bohong. Oh, ya, kamu parah banget. Tapi apa ini? Gak mau. Enggak, jangan yang gitu. Ah, gak mau aku mah. Ya udah gak mau katanya. Gak mau. Gak mau ya udah.
Nggak mau. Bohong, kamu jangan gitu atau liatin ke sini atau ya, katanya udah ambil taram pecah sih. Bohong, ngeprank. Jing dilempar. Kamu nyebelin. Akhirnya aku mendapatkan sedikit prank hari ini, dikasih iPhone 6 tapi layarnya doang. Jahat. Kok gitu sih, dikirain beneran. Gak akan mungkin lagi ya. Ya iyalah, orang udah tahu juga. Sekarang kita ambil dulu yang benerannya. Si keburu sore. Gak mau, ah ngeprank lagi. Enggak, demi Allah. Kamu aja. Gak tau pasti eyeshadow. Jahat pun jahat. Pasti eyeshadow. Udah tau aku, udah tau pasti eyeshadow. Udah, gak usah surprise. Unboxing again. Daket. Apa? Anjing. Ini siapa yang ngebungkus? Aku. Masa ngebungkus kayak gini ya. Bodoh amat, yang penting kan niatnya. Tidak rapi sekali. Yang penting kan niatnya ya. Ini tuh gimana sih bentuknya? Gini atau gini? Aduh, buka-buka. Sorry kalau di luar agak sedikit berisik. Liatin lah biar rame. Susah. Nggak fokus. Yaudah, aku sutin aja. Ya? Gimana? Iya, udah sama kamu aja. Kamu belinya kapan ini? Nggak usah, kadang. Pasti ini mah ngeprank lagi. Banyak ya. Iya, ngeprank kamu. Seneng nggak? Tapi ntar dulu, seneng nggak? Seneng. Seneng nggak sih? Tahu pasti eyeshadow. Misalnya eyeshadow, terus pemikirannya tuh make up, dan make up. Tas? Tas. Tadaaa! Bohong, ini mau ngeprank lagi. Tadaaa! Nggak ngeprank lagi. Tadaaa! Bete, mau ngeprank terus. Mereknya dong, gokil nggak tuh, Bershka dong. Aku tuh mikirnya SS luar, ternyata nggak cukup. Emang ya, di gede bagi ya. Gede bagi, beli juga tuh. Apa kamu beli online? Ngapain beli ya? Nggak tahu merek Bershka sih. Tahu, ada sih di Pascal 23 juga ada. Kegedean. Anjir, aku mah udah takutnya itu kekecilan, alhamdulillah kok kegedean. Anjir, keren cuy. Suka gak? Suka. Ini kayak gak seneng, ini seneng gak tuh dikasih HP gitu kayaknya. Kalau dikasih HP sih suka ngasih. Iya mana ada, atuh nanti gak masuk akal aku ngasih HP uang dari mana, ngepet anjir. Kekecilan nih. Kekecilan? Kan aku gede. Naon sih? Demi apa kekecilan? Kekecilan gimana? Kekecilan cuy. Kekecilan demi Allah. Hah? Enggak ketang. Serius Aiko? Enggak tahu, kan belum. Keren gak? Gimana sih ini? Keren gak? Enggak tahu, aku gak bisa lihat semuanya. Apa? Kayaknya segitu aja sih buat hari ini, tapi gak tau kita mau kemana.
ya kayaknya segitu aja. Pemahal ini ya. Berapa? Jadi intinya tebarin kebahagiaan ke teman-teman sekitar kalian, ke pacar kalian, yang nikmati hidup kalian. Ya lupain juga. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.